Arena sukan tanah air kembali menerima tamparan hebat apabila isu doping terpalit dalam kalangan atlet Malaysia. Agensi Anti-Doping Malaysia, ADAMAS, sahkan perkara ini walaupun identiti atlet yang terlibat kekal misteri kerana dipercayai masih dalam siasatan lanjut. Menggusarkan, tatkala tahun 2020 mencatatkan kes SIFAR isu doping. Namun pada tahun ini, permasalahan itu kembali menghantui arena sukan tempatan. Agensi Anti-Doping Malaysia, ADAMAS, mengesahkan terdapat dua atlet terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang. Dan dalam sampel air kencing mereka, didapati bahan yang digunakan merupakan anabolik steroid. Tidak takluk atau matuk di bawah mana-mana badan-badan persatuan ataupun badan-badan kerajaan sendiri. Jadi saya akui memang ya, pada tahun ini kita masih lagi menjalankan pengujian, masih berlangsung lagi dan setakat bulan Ogos ini kita dapati ada dua kes. Saya tak nak sebut lagi persatuan mana dan melibatkan atlet mana. Jadi siasatan masih dijalankan dengan atlet dan kita akan menunggu proses seterusnya dan kita akan teruskan dengan pendengaran. Tatkala ADAMAS bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara MSN sambil disokong oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk memberikan pendedahan betapa bahayanya penyalahgunaan bahan terlarang ini. Namun, isu ini tetap wujud dalam kalangan atlet negara. Yang paling dikesalkan ketika ini adalah bagaimana bahan-bahan ini boleh didapati dengan mudah di atas talian dengan hanya satu klik sahaja di hujung jari. Kalau dia punya kes ni sangat straightforward. Kalau katalah kita bila kita bawa pada pendengaran, didapati memang dengan sengajanya lah mereka. Mereka mengaku bahawa sengajanya. So kita dari segi hukuman ni berasal kepada peraturan antarabangsa anti-doping rules, mereka akan dikenakan hukuman 4 tahun. 4 tahun itulah ya.